Arena 24 gaspol. Kenapa nih gaspol? Lebih jelas, transparan. Surabayan? Oke. Maju terus. Gas lagi. Gas. Dan ini udah mulai 5 kali prestasi. 5 kali main, 5 kali prestasi. Ya, anti jong. Alhamdulillah belum jong. Jadi kita main stabilnya aja, kita harus pertahankan itu. Nah, ini anti jong ini gua bayar nih anti jong ini. Anti jong. Kuncinya ada di mana anti jong? Ya, konsisten aja biasa kayak burung-burung lain lah. Konsisten merawatan. Ada rahasia rawatan enggak dia? Enggak ada. Ya benar. Benar. Kan biasanya orang ada kuncinya satu di mandinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juara bro, walaupun kalah tas. Kalah tas, belum hoki. Belum hoki, belum hoki, belum hoki. Soalnya dalam suatu kompetisi, selain kita modal mental yang bagus, burung yang bagus, ada faktor hoki. Hoki yang paling utama. Dan akhirnya Murai Batu di kelas member PMM nama burung Surabayan. Pemilik Jojo Marin KSF. Kok pakai Rin KSF? Binka itu. Binka. Salah nulis. Ah, Binka kan? Iya. Kok jadi Binka? Iya, salah nulis. Binka SM alamat itu. Iya, aku. Hari ini sama siapa aja? Sama keluarga. Anak istri. Ikut. Ikut. Sambil ngomong nih, Pak. Surabayan. Ya, betul. Berapa kali main udah? Hari ini. Habis mabung, baru pertama turun. Ah! Pertama turun. Sama enggak menang. Mabung? Mabung, enggak. Mabung ini main kelima. Kelima kalinya. Alhamdulillah belum jong. Belum jong, 4-5 kali. Belum jong. Pertama, di sini. Yang eventnya Masterpiece ya? Iya. Tuh. Terus. Masuk satu, 5,5. Kedua lagi. Di di Jatisari. Di Des. Orik. Ya, Orik. Ya. Om Jom. Om Jom. Masuk 2-3 tiket utamanya. Iya. Terus. Terus. Minggu kemarin di MP. Ya. Masuk 3. Terus keempatnya ini. Lalu boleh-oleh. Boleh-oleh. Tiket 350. Iya. Full gantangan? Full. Keras busuk-busuk. Keras. Kalau dia oke, tahu saya. Tadi tes 3-4 ya? 3-4. Masuk keempat? 4. Tadi jual satu gimana? Di tengah sana, tengah. Jual satu sana. Saya dapat pojok pinggir. Pojok. Ya, tapi nomor berapa aja kalau hoki mah nggak kemana. Iya, soalnya kan kita juga nomor kan memang nggak iya. Bisa pilih kan. Iya. Tuh gini. Kok namanya Surabayan? Surabayan, ya betul itu dari bulan Suro kalau kata orang Jawa. Oh, waktu dapatnya dulu pas bulan Suro juga. Bulan Suro, ya. Jadi tahun baru Islam ya? Ya, tahun baru Islam. Dapat ini? Yang tahun kemarin terus. Ini berapa lama? Ini di saya mabung. Take over 5 bulan mabung di saya. Terakhir baru mulai lagi main kelar mabung. Memang waktu belanjanya dulu memang udah berupa prestasi. Nah, prestasi. Belanja berapa? Anjir, aduh. Itu mah rahasia dapur itu. Kayak begitu aja. Rahasia dapur itu. 2 digit. Lebih. Lebih dari 2 digit. Iya. 3 digit. Enggak sampai. Di bawah 3, di atas 2. Enggak. 90-an begitu. Ya, mau 100 gitu di antaranya lah ya. Iya, iya, iya. Aduh, bahaya, bahaya. Ada berapa sih burung? Cuma ada satu-satunya. Cuma ada Surabayan aja. Ya. Tadinya? Tadinya banyak, cuman kalau kebanyakan tuh enggak kondisi, malah pada ini enggak konsentrasi ya. Jadi fokus satu doang. Fokus satu aja ya. Kalau mabung ya udah, kita main hijau, ada mainan hijau. Oh, ada mainan hijau? Iya, hijau. Ya, hijau kan santai nih. Iya, tiap minggu, tiap hari. Ya, nggak begitu hari. Terbebani oleh ya. Adrenalin kan, kalau mulai ya. Beda dong. Beda. Dan ini hari ini main lagi? Main.
Berapa kali main? Ini ntar rencana 2 kali, cuman ini baru yang pertama. Iya. Jadi Surabayan itu dapatnya di bulan Suro, dan baru aja selesai mabung pas bulan Suro juga. Dan ini udah mulai 5 kali prestasi. 5 kali main, 5 kali prestasi. Ya, antijong, alhamdulillah belum jong. Jadi kita main stabilnya aja, kita harus pertahankan itu. Nah, ini antijong ini gua bayar nih antijong ini. Antijong. Kuncinya ada di mana antijong? Ya, konsisten aja biasa kayak burung-burung lain lah. Konsisten merawatan. Ada rahasia rawatan enggak dia? Enggak ada. Yang benar. Benar. Kan biasanya orang ada kuncinya satu di mandinya. Masih diembun lah, terus baru mandi, ya. Ada yang burung enggak mandi juga, ya. Ada yang gimana? Ini spesialnya ada di mana? Dia mandi seminggu 2 kali aja. Normal. Jadi ya, enggak ada yang di spesialin, enggak ada. Enggak ada. Dia kalau di buah manggis. Kalau di spesial malah kurang maksimal. Misalnya amin satu, saya taruh kamar sendirian. Iya. ASEAN gitu. Iya. Malah kurang. Jadi udah biasa kayak harian gitu aja. Lah. Enggak perlu yang gimana-gimana. Yang aneh-aneh enggak? Enggak, simpel ini. Memang dari awalnya belum simpel atau bagaimana? Kalau saya, kalau mantau ya fakta lapangan ya. Burung kayak gini-gini nanya-nanya udah gitu, nggak sampai berbelit-belit gimana gitu. Perawatannya gini ya udah tak terapin masuk, berarti ya yang jual jujur. Kita bikin happy aja. Iya. Kita happy sama ini. Happy. Tiap minggu sama keluarga ini main. Bisnis apa sih, masih muda, ganteng, banyak tuh. Usaha apa sih? Saya dagang. Oh, dagang. Dagang apa? Dagang makanan ringan, snack. Di Bekasi. Di pasar Bekasi atau di? Di Jati Asih ini. Di mana? Di Makmur. Bentar. Jati. Cuma mana? Jalan Ratna. Dalam. Jalan Ratna, kan kemarin lagi macet-macet tuh gali-gali. Ya, galian. Galian got kan? Ya. Pom bensin? Pom bensin Shell, sebelah kiri. Yang Pertamina? Odol kan? Maju lagi arah ke Jati Asih. Iya. Sebelum pertigaan Ratna itu belok kiri. Ada pom bensin Shell tuh. Vivo maju dikit. Oh, kan gua Jati Warna. Walah, tetangga ya. Dekat rumah si Alek. Enggak, nama dia. Enggak, kalau dia kan Jati Krama. Ya itu saya di situ. Oh, ini udah kalau Pak Alek. Bahaya. Mainnya jadi air kadang-kadang nongkrong ya. Iya, kalau hijau. Iya ya. Dan kembali ke Surabaya. Ini kan rawatannya nggak ada yang spesial. Nggak ada. Jangkrik biasa, mandi biasa. Kalau ekstra pudinya, kroto atau apa? Kroto seminggu 2 kali. Oh, ada kroto ya? Iya, kroto seminggu 2 kali. Itu juga kalau nggak dapat kroto bagus, ya nggak pakai kroto nggak apa-apa. Kalau kita maksain harus kroto, kadang kan di kios kan jarang kan, nyari yang kroto segar gitu kan. Ya. Jadi, enggak patok harus kroto enggak. Yang pasti kan Surabayan kan sudah sering mengikuti lomba dan sering juara, bahkan Masterpiece main juga kan. Ya. Tapi kalau menurut gua hari ini, kita auranya ini tegang banget permainan ini. Iya ini. Ya hoki aja, karena semua lawan kerja maksimal. Tegang nggak? Iya. Penontonnya, iya. Pesertanya, iya. Tapi enak di sini, suara aman, suaranya. Iya. Jadi walaupun juara 4 ini ya, seperti puasa. Juara 1 ya, rasanya kan? Iya. Musuhnya tangguh-tangguh. Lawannya. Suka main ke 8 PMM nggak sih? PM baru pertama ini. Yang di Otista? Belum. Oh, awas dong, sana dulu. Ya, soalnya nggak. Brosurnya kadang ini juga nggak niat ke sini tadi ya, ada brosur kosong, saya baru bayar di sini dapat nih. Jadi ini dadakan aja, dadakan. Udah disiapin secara khusus? Enggak, kemarin juga rencana minggu, cuman bingung nih hari ini mau minggu kemana nih gitu. Kalau nggak ada ya udah tidur. Iya, ada info kita meluncur, nggak ada info kita tidur. Gitu ya. Iya. Dadakan aja. Jadi kayak ada lagu TikTok ya. Iya. Ada info kita meluncur. Ya. Gini. Selama pengalaman Om Jo main murai, Surabayan ini mulai yang keberapa? Kedua yang
bagus lah katakan yang memang di atas rata-rata yang kedua ya. Yang sebelumnya dijual atau ya jual berapa? 90 kemarin. Beli berapa? Beli murah itu yang pertama dari sales makanan saya sales itu dia nggak bisa bayar bon jadi dibayar pakai murah aja. Murah jual 90 ya. Lah ini mau jual berapa? Tagihan nggak? Kalau duit mah pasti, cuman kan kita kalau masih pengen main burung gitu yang dijual gitu. Sebelumnya kalau yang sebelum ini emang saya berhenti 2 tahun. Dua tahun baru pengen lagi nyari lagi. Harganya agak lebih mahal sih ya. Iya. Memang cari pantauan. Nggak cari itu lagi sales makanan yang nggak bayar bon lagi. Dia dapat sekarang mah. Murah banyak cuman yang nyari yang bagus sih agak susah. Gampang sih kalau ada duit. Om Jo yang pasti gue terus bahagia banget hari ini. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, terima kasih banyak. Kita sharing-sharing bagaimana hobi harus bisa mendatangkan bahagia. Ya, betul. Kita memang luar mengeluarkan kocek yang cukup dalam, mulai batu memang tergantung prestasi ya. Iya. Ya. Dan semoga Surabayan tetap bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Amin. Lebih tinggi lagi. Sukses dan sehat selalu. Semoga dagangnya laris. Amin. Semoga anaknya nambah terus. Amin. Banyak anak banyak rezeki. Dulu. Dan doa satu istri. Ya pasti. Doa satu istri itu mujarab. Kalau banyak istri lebih mujarab lagi. Betul. Betul. Enggak denger. Jangan kita nggak siap om. Sukses sehat selalu. Arena 24 Gaspol. Kenapa nih Gaspol? Lebih jelas, transparan. Surabayan. Oke. Maju terus. Gas lagi. Gas.